Assalamualaikum dan selamat datang ke Koci TV channel. Hari ini Cik Yan nak kongsi satu cerita untuk anda semua, iaitu bukti gambar kahwin Vanida Imran dah kahwin. Akhirnya terjawab statusnya. Sebelum tu anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Koci TV channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Siapa sangkakan cuma 4 tahun sahaja pelakon Vanida Imran pegang gelaran ibu tunggal bila dia sah bernikah dengan Arifah Bila Idris tahun lepas. Vanida yang waktu itu berumur 49 tahun berkahwin dengan Arif yang jarak umurnya ialah 6 tahun. Vanida dengan suami dia Arif yang juga seorang jurutera berkahwin dalam majlis sederhana yang cuma dihadiri 50 orang sahaja yang terdiri daripada keluarga dan juga kawan rapat. Pelakon filem perempuan Melayu terakhir dan juga Red kebaya ini menerima seutas rantai emas sebagai mas kahwin dari suami dia dengan masing-masing berbalas 2 dulang hantaran, tapi jumlah hantaran dirahsiakan Vanida dengan Arif. Dan kalau ada yang tak tahu, Vanida Bar, suami baru Vanida atau mesra kita siapa V ini sebenarnya pernah ada pengalaman gagal dalam perkahwinan. Jadi Cik Yah yakinlah yang pengalaman dia tu mampu bimbing V ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Arif sebelum ni pernah berkahwin sebelum bercerai dan pegang status duda anak empat sebelum kahwin kali kedua dengan V. Kami pernah berkahwin, masing-masing pernah melalui pengalaman hidup berumah tangga. Dia sebelum ini berstatus duda kepada 4 cahaya mata. Jadi paling utama dalam memutuskan soal membina masjid kami, perasaan dan hati anak-anak perlu diutamakan. Sementara itu, V pula ialah bekas isteri kepada pelakon Rashidi Ishak yang berkahwin 1 Oktober 2000 yang lalu. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan 2 cahaya mata sebelum bercerai. Itulah kisahnya. Dan nak beritahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Koci TV channel yang pastinya memang hot dan boom. Kebabum, share, like dan subscribe. Jangan pula dilupakan. Bye-bye semua. Okey, dah habis tengok semua. Cik Yah nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Yah pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Yah tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.